Guan agama orang kita. Kali ini saya akan kongsikan cara bagaimana saya siapkan mini golf course yang menggunakan artificial grass di sebuah rumah klien saya. Ini adalah projek golf course pertama saya dan saya rasa ini adalah projek pertama yang seumpamanya di negeri Terengganu. Cewah. Pada awalnya saya pun teragak-agak untuk menerima tawaran projek ini. Tapi saya tetap menerimanya untuk belajar sesuatu yang baru walaupun saya tahu ia amat susah untuk dilakukan. Di mana susahnya? Jom saya tunjukkan. Okey, cabaran pertama, saya perlu buat ground clearance dan leveling. Yang ni tak susah mana pun. Cuma perlu level tanah tu agar tidak bertakung air dan orang dok tuyuh hayang bila berjalan di atasnya. Sebenarnya sebelum pasang weed mat ni, kita ada proses meracau rumpai dulu. Tapi saya terlupa untuk merakam videonya. Selepas pasang weed mat, saya sebenarnya tambung balik pasir dan buat leveling lagi sekali. Tapi dalam video ini, nampak seolah-olah saya jump to the installation artificial grass tu terus. Kenapa? Kerana di sinilah bermulanya cabarannya. Sebab saya perlu gabungkan dua jenis rumput yang berlainan warna dan ketebalan dengan tepat dan kemas. Maka saya perlu siapkan dulu bentuk rumput pada layer yang pertama, di mana lubang pokoknya, di mana lubang manhole-nya dan sebagainya. Kemudian saya potong rumput mengikut ukuran dan bentuk kawasan tanpa boleh nail terlebih dahulu rumput tersebut pada tanah. Kerana rumput tu nanti kita nak buka balik untuk tebuk dan potong di tengah-tengahnya untuk masukkan layer rumput yang kedua yang berlainan warna tu. Ha, nampak tak? Okey, SOP biasa pemasangan rumput tiruan seperti biasa kita buat, kita ukur dulu, kemudian kita potong, kemudian kita nail pada bahagian permulaan rumput. Lepas tu barulah kita tarik bagi rumput tu tegang dan kita nail pada bahagian yang berikutnya. Barulah rumput tu tak gelembung di tengah-tengah dan bergerak-gerak bila kita pasang pada bahagian yang berikutnya. Tapi SOP ni tidak boleh dipakai untuk projek kali ini sebab saya perlu bongkar balik rumput tu, terbalikkan dia untuk dibentuk, ditebuk dan dipotong untuk dijadikan lubang di tengah-tengahnya. Dan bentuk lubang di tengah tu nanti akan dimasukkan layer rumput yang kedua, yang rumput yang nipis dan juga berlainan warna tu. Di sinilah cabarannya. Okey, bila kita tak nail rumput tu, bila kita tarik nak tegangkan di sebelah hujung sini, dia akan bergerak di sebelah hujung awal sana. Kita nak tegangkan ke kiri, yang ke kanan pun bergerak sama. Jadi semuanya perlu dibuat dengan teliti dan berhati-hati. Salah buat nanya. Dan kebetulan pula morfologi rumput kali ini, morfologi teruh bang. Ya, struktur pembuatan rumput kali ini, bibir dia lebih lebar daripada biasa. Jadi bila kita buat penyambungan tu, ia akan kelihatan gap antara rumput. Maksudnya rumput pertama dengan rumput kedua tu akan nampak layer, akan nampak bibir hitam kat tengah-tengah tu. Jadi nampak sangat dok cantik hasilnya nanti. Maka saya ambil keputusan untuk potong sedikit bibir tu untuk dapatkan penyambungan yang kemas. Ini cabaran yang ketiga. Okey, cabaran yang keempat pula, kita nak dapatkan bentuk rumput yang bukan petok, bukan bulat dan bukan bujur pada rumput, tapi satu bentuk yang irregular tapi simetrikal. Susah nak buat, nak cakap pun susah. Jadi caranya, saya dapatkan garis pusat rumput yang kedua ni, saya ambil ukuran radiusnya dan saya buat bulatan di tengah-tengah. Allahu akbar, molek angat tungginya gitu ah. Kemudian saya kecilkan radius tersebut dan saya buat dua lagi bulatan di hujung utara dan di hujung selatan rumput. Seterusnya saya sambungkan ukur lilit dua bulatan kecil tersebut dengan bulatan utama di tengahnya. Kemudian barulah kita potong. Dapatlah bentuk yang irregular but symmetrical yang dikendaki tu. Masa potong ni, ya Allah, hati saya berdebar-debar, dudak. Hanya Allah yang tahu. Haulah, salah potong gelonggong rumput orang. Tapi alhamdulillah beginilah hasil potongannya.
Acok komen sikit. Jadi ke tak jadi kalau gini eh? Dah siap susung elok-elok tiga lapisan rumput ni, barulah kita boleh nail dia ke tanah. Dan bermulalah proses menjahit dan menyulang, orang kata. Sebelumnya kita tak ambuh bagi nampak gap dan sambungan rumput kita tu. Tif nail kita tu pun sebelumnya kita nak sorok dengan daun-daun rumput. Di sinilah kelebihannya kalau kita beli rumput yang tebal berbanding rumput yang nipis. Sebab rumput yang tebal ni, kita boleh sorok ke cacatan sambungan dan turf ni yang kita guna tu dengan daun-daun rumput yang tebal tu lah. Tapi proses memotong dan memasangnya lebih sukar kerana rumputnya lebih tebal dan lebih berat. Okey, cabaran yang kelima, rupa-rupanya bentuk ruang mini golf yang kita nak buat ni, kontraktor buat dok sama ukuran. Orang panggil dok siku. Sebelah utara dia 9 kaki lebar. Tapi sebelah selatan pula 10 kaki lebar. Jadi rumput kita ni tak boleh nak letak simply 10 kaki lebar gitu je. Sebab kita kena ergon pula bahagian tepi rumput tu mengikut ukuran yang semakin mengecil 9 kaki lebar tu. Yang ni pun salah ergon balik awal, guys. Lepas ergon cantik-cantik barulah kita boleh nail bahagian seterusnya ni. Bahagian selatan ada bahagian yang saya belum nail sepenuhnya kerana saya akan selok balik rumput tu untuk dipasang lubang golf. Yang ni pun kena pasang selari antara lubang pada rumput dengan lubang pada tanah. Awak boleh tengok sendiri video saya tunjukkan ni. Kering air liur dah, kita pun duduk cakap sorang. Tebuk rumput, gali pasir, tebuk pula weed mat dan barulah kita boleh pasang kita punya lubang golf tu. Alhamdulillah, beginilah hasilnya mini golf course kita tu. Ha, macam mana awak rasa? Okey dok kalau ada mini golf course stay kat rumah, boleh buat anak-anak buat main petang-petang. Tinggalkan pandangan awak di ruangan komen. Sampai jumpa lagi. Saya Zakaria Alzik, tukang kebun tidak berpenceng. Assalamualaikum.